tentang apa ya, perkembangan Quran ya. Antara lain dibahas itu lebih pada soal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 IAIN Sumatera Mayor Lalo, Bapak Dr. Haji Sofyan Afrika Uwimadi, yang kami hormati salah seorang narasumber kita pada siang hari ini, Gus Ulil Ansar Abdallah. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen, yang dari Arab Saudi, Bang.
Tapi alhamdulillah kami tidak tercederai. Yang ketawa itu yang paham itu tentang aliran. Saya hanya 2 tahun, tapi pengalaman itu menarik karena kita bisa paham-paham sebelah, kira-kira begitu. Ya, kami hormati Mas Basri Hamid, kedekian muda kita Gorontalo, teman-teman dosen, mahasiswa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita beroleh rahmat kedatangan Mas Uhil. Mungkin teman-teman dengar bahwa Mas Ulil dianggap sebagai ikon Jin jaringan Islam liberal, tapi kalau kita ikuti ngaji ihya-nya ternyata tidak. Perpaduan antara apa ya, pemikiran yang progresif dengan kehidupan yang mengedepankan aspek spiritualitas. Saya kira kalau kita belajar ulama-ulama dulu begitu. Betapapun hebatnya Al-Ghazali, tapi akhirnya juga bersandar di pelabuhan Sufism. Di mana-mana Mas Ulil sudah datang, alhamdulillah kita di Gorontalo kedatangan beliau juga Basri Hamid. Ini tentu anugerah dalam rangka memperkaya dan memperluas wacana keislaman kita, terutama akhir-akhir ini, bahwa yang sering digelisahkan orang adalah tentang paham keagamaan yang intoleran. Dan itu saya kira bukan lahir dari dunia pesantren, karena pesantren mengajarkan kekayaan wacana. Kita belajar fikih lebih dari 5 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zuhiri, Zaidi, Ja'fari. Hanya di IAIN Mas Ulil baru sampai batas 4. Belum mengakses Zaidi dan Ja'fari. Ada usaha ke sana belum untuk rencana? Saya pernah nulis buku namanya Fikih Alternatif. Jadi saya memperkenalkan 2 aliran itu. Tapi ketika di bedah di UNG oleh teman-teman sebelah, ditarik dari peredaran. Padahal kita hendak mengajarkan ada keterbukaan, bahwa kebenaran itu tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga terbuka pada dunia lain. Di Al-Azhar diajarkan itu? Ya, di Al-Azhar diajarkan itu. Karena itu sebetulnya saya sangat menyesal ketika Pak Fathan telepon saya untuk pendamping Mas Ulil untuk bicara, cuma kan sama saya di Jakarta. Saya bilang saya tidak bisa. Kalau bisa Pak Basri Amin saja. Tiba-tiba acara saya dipercepat, saya pulang kemarin. Tapi saya bersyukur minimal sudah duduk bersampingan begini. Siapa tahu sama-sama nanti di surga kita, Pak. Kata surga ini kan milik bersama, bukan milik sekelompok orang. Jadi memang itu kegelisahan kita, adanya paham-paham yang intoleran. Dan saya percaya bahwa itu bukan lahir dari dunia pesantren. Kemarin waktu pertemuan ahli status Mas Ulil, ada kegelisahan dari Universitas Islam Negeri. Kegelisahannya apa? Ketika itu dibuka, maka konsekuensi logisnya adalah menerima dosen-dosen umum dan pertama mahasiswa yang dari umum. Pada saat bersamaan mereka membawa paham-paham yang dalam tanda kutip intoleran itu. Dan Pak Amin Allah mengatakan agak terlambat merespon itu, agak kecolongan. Karena itu mungkin kemarin Pak Menteri Agama menyampaikan bahwa mulai tahun 2020 dosen-dosen umum harus mengambil 2 semester tentang studi Islam. Oh, bagus itu. Ya. Sudah mulai ya? Tahun 2020 akan dimulai itu. Jadi mereka yang dosen umum ngambil 2 semester, ngambil studi Islam minimal untuk melunakkan bawaan-bawaan itu. Rasa sederhananya begitu, seperti itu. Ya, karena kita sadari, lihat kasus-kasus justru bukan lahir dari dunia pesantren, karena pesantren sangat toleran. Sangat toleran.
termasuk toleran terhadap tradisi budaya. Di Gorontalo Mas Ulil terkenal dengan falsafahnya, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Tapi dalam aplikasinya sering tidak harmoni. Kelompok sebelah menyerang adat, sementara pelaku adat tidak punya peluru yang memadai untuk membentengi itu. Makanya kemarin dari NU Kabupaten meminta saya untuk membantu itu, merawat tradisi lokal atas sarannya dari Pak Sampo Maling itu ya. Jadi saya kira ini sangat bagus pertemuan ini, karena kita akan memperoleh wawasan yang luar biasa. Karena kita ketahui bahwa Mas Ulil ini tidak hanya punya akses untuk wacana Islam luar, karena beliau juga alumni luar negeri, tapi juga punya kemampuan membaca kitab kuning. Karena itu kami dari IAIN merasa bersyukur, dan tentu ini bukan kedatangan yang pertama dan terakhir. Mungkin ke depan kita akan undang lagi dalam diskusi-diskusi yang tertentu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Ulil, Pak Basri Amin, atas kesediaannya untuk bisa mendiskusikan. Dan ini saya kira sesuatu yang sangat mendesak. Di mana-mana kita dengar bahwa apa namanya, keutuhan bangsa ini mulai tercoreng, mulai terganggu. Dan saya kira memang namanya wacana harus dilawan dengan wacana. Dan kalau kita lihat di media sosial, kita agak kekalahan, karena mereka sudah duluan, kita baru memulai. Karena itu kemarin Menteri Agama menyampaikan kepada seluruh dosen PTKIN itu, kalau ada isu-isu yang intoleran, sejatinya dosen-dosen IAIN yang mengkanter itu harus dan harus, karena kita memiliki kekayaan sesana pesantren yang sangat luas. Tentu juga menjadi kewajiban kita yang ada di IAIN Gorontalo. Alhamdulillah kemarin CPNS dosen muda sudah menunggu moderasi beragama lintas disipliner. Soalnya kalau bukunya akan terbit, siapa tahu mungkin itu buku nanti kita akan bedah. Nanti kita akan mengundang lagi Pak Suli dengan Pak Sri Amin. Saya kira saya tidak berpanjang lebar, karena apa namanya, petua-petua dari mereka ini jauh lebih penting untuk kita dengarkan dalam rangka merawat pluralitas ini. Dan saya kira ini sesuatu yang ayat yang sering kita dengar itu kan, kalau barat kita kan dua usah wajahna kum syu'uba wa qabaila ta'ala. Jadi kebangsaan itu sebetulnya Quran, bukan di luar dari Islam. Tetapi oleh sebagian kelompok ini dianggap apa namanya tidak menyenangkan, sehingga mereka menghendaki pemahaman yang tunggal. Dan dalam Islam itu saya kira tidak mungkin hadir pemahaman yang tunggal, pemahaman yang sifatnya plural. Dan itu membutuhkan kita keterbukaan, toleransi, dan saling pengertian. Apalagi sampai saling takfir, mengkafirkan sesama umat Islam, tentu ini sangat merugikan bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan apa namanya, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita diskusi kali ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama pelaksanaan Dialog Nasional Islam Kebangsaan. Dan untuk itu, kami mengundang kepada moderator kita pada siang hari ini, Romo Sangsi Pomalimo Ema, untuk dapat memandu pelaksanaan kegiatan Dialog Nasional. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Mas Absi di tengah dong. Oh, iya. Kan di tengah, bener-bener.
Kaki aja mas, supaya masuk di streaming. Oh iya, streaming tentu pakai pencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen di lingkungan YN Sultan Amai yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tempat ini, juga para mahasiswa dan beberapa teman-teman aktivis yang juga ikut serta hadir di tempat ini. Kita segera saja dalam rangka dialog tentang Islam kebangsaan yang alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir dua pembicara. Pertama adalah Bapak Basri Amin, yang kita kenal adalah beliau ini seorang dosen yang sangat produktif dalam melahirkan karya-karya tidak hanya tentang keindonesiaan tapi juga tentang kegorontaloan, yang beberapa buku beliau sudah tulis, di antaranya adalah Memori Gorontalo yang menjadi rujukan tentang kita bagaimana melacak Gorontalo dari sisi historis, kemudian juga identitas dan teritorial. Dan juga alhamdulillah saya menyebut Pak Yai Ihya karena beliau ini juga adalah yang seringkali memberikan kajian tentang Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, atau kita juga kenal dengan sebutan Gus Ulil. Dan juga ini menjadi sebuah kabar baik bahwa begitu banyak aktivis di Gorontalo yang sangat merindukan kehadiran Gus Ulil di Gorontalo, karena selama ini hanya bisa membaca karya beliau, kemudian juga beberapa di YouTube ya. Dan alhamdulillah hadir tidak hanya sendiri beliau, tapi juga datang dengan istri tercinta, Mbak Ines. Beliau adalah anak dari Kiai di NU yang sangat terkenal dengan sebut panggilan Gusmus, atau kita kenal dengan Kiai Haji Mustafa Bisri. Baiklah, untuk kesempatan pertama kami akan memberikan kesempatan ini kepada Pak Basri Amin. Oh beliau ya. Baik. Pak Basri dulu. Wah, ini. Rumah dulu. Oh tuh ya. Jadi saling anu nih. Baik. Untuk pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Basri Amin kurang lebih sekitar 20 menit sebagai pengantar. 5 menit. Iya, dan oleh karenanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ketemu di satu forum yang benar kata Pak Samsi, ini amat kita rindukan. Bukan hanya merindukan Gus Ulil datang di sini bersama Ibu, tapi juga saya kira kita merindukan perjumpaan-perjumpaan yang selalu menghangatkan keindonesiaan kita di satu sisi, tapi juga mengisi perjumpaan itu dengan pengetahuan yang bisa kita andalkan. Sebut sajalah membaca keadaan, tapi juga menyikapi hal-hal yang biasanya tak kita duga sebelumnya. Sudah sangat lama kita diajari hal yang positif, dan kadang-kadang kita lupa belajar hal-hal yang katakanlah yang non-positif. Sebut sajalah isme-isme yang berkembang sekarang yang kita sebut sebagai radikalisme dan isme-isme yang lain. Karena itu mungkin 2-3 komentar saya saja mengenai diskusi ini, karena saya pun secara pribadi amat rindu mendengar lebih banyak ke Gus Ulil, dan mungkin setelah itu kita bisa kita bercakap untuk hal-hal yang penting. Saya berpendapat bahwa radikalisme menjadi penting dipercakapkan setidaknya karena dua alasan. Satu adalah ini juga istilah yang dalam hasanah ilmu pengetahuan relatif dikenali sejak lama, tapi sebenarnya tiba-tiba mengglobal katakanlah 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita mempercakapkan radikalisme, mohon juga tidak mengabaikan bagaimana globalitas dari istilah ini. Ya tentu karena pengaruh Amerika. Kalau teman-teman yang belajar studi kebudayaan, ini sangat wajib kita membaca Raymond Williams dengan buku keywordnya. Gus Ulil kita tahu lama di luar, lama di Amerika, dan seterusnya. Itu di sana, saya kira satu kata awal di vocabulary yang sangat terkenal itu kata radikal sudah ditulis dengan sangat baik.
Dan sebenarnya percakapan kita mengenai radikal itu artinya kita mempersoalkan satu kosakata yang di barat sendiri di abad 14 sudah muncul, tapi belum berarti apa-apa. Nanti di abad 19 lalu kemudian kata radikal ini menjadi sesuatu yang katakanlah tertuduh, bahkan di satu ungkapan, di satu tulisan 1800 sekian dia dikatakan, ah kami di sini sangat buruk, radikal. Itu ungkapan di Eropa. Maaf, ini tidak bermaksud menggurui sama sekali, mohon maaf terutama kolega-kolega dosen, karena kadang-kadang juga bacaan kita yang cakrawalanya tidak pernah bertambah itu juga penyakit awal yang membuat kita mengalami kegagapan dan kegugupan yang terlalu dini datangnya. Kita disuruh mengkonter sesuatu yang genealoginya juga kadang-kadang kita nggak sadari. Dan sebenarnya menurut Raymond Williams, nanti tahun 50-an ketika menjelang Perang Dingin, ya Amerika mengalami kegagapan yang serius. Gimana ada kata penyeimbang antara komunisme dan sosialisme? Dan kata radikal menyusup di situ. Itu bukan saya yang bilang, tapi Profesor Raymond Williams. Jadi, sahabat-sahabat, teman-teman, saya berpendapat kalau demikian konsepnya, maka menurut hemat saya, marilah kita pikirkan lebih serius, jangan ada kengerian yang tidak pada tempatnya mengenai kata radikal itu sendiri. Karena kita telah membuat, sebut sajalah hantu-hantu baru, yang jangan-jangan dibalik kata itu sendiri sudah mengalahkan banyak akal sehat daripada faktanya. Saya kira itu. Karena apapun yang menjadi isme, terus mengelompok, terus membuat, sebut sajalah pereduksian akan kemanusiaan kita yang banyak, saya kira semuanya harus dilawan. Jangankan radikalisme, saya kira. Termasuk juga intelektualisme harus juga kita lawan. Jadi perlawanan itu adalah upaya untuk tidak menghilangkannya, tapi saya kira semata-mata untuk menunjukkannya di atas timbangan yang bisa kita andalkan, sebut sajalah timbangan kemanusiaan yang lebih sehat, apalagi kalau timbangannya sebut sajalah apa yang diamanahkan oleh perintah-perintah kenabian. Nah, hal kedua barangkali yang boleh saya sampaikan, ini agak loncat sedikit. Kalau boleh saya katakan, mungkin ini saat yang baik untuk mendiskusikan kembali Indonesia dengan cara yang, ya maaf, lebih baru atau lebih sederhana. Saya minggu depan diajak untuk ngobrol mungkin 3 hari 3 malam teman-teman di Ternate di Maluku Utara. Salah satu poin yang akan saya sampaikan, ayo, kenapa tidak adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa, mungkin saatnya yang baik, mohon izin Gus, mungkin kita perlu kembali, ini maaf, ini saya agak kita kutip, ini agak terpaksa, ini agak menggunakan kata ala kultur akademik ala Amerika ini, close to the text. Kita kadang-kadang tidak begitu sabaran menyerapi 1-2 alinea, 1-2 kata, 1-2 baris, 1-2 halaman. Padahal bisa saja teks itu amat fundamental yang bisa menyelamatkan banyak hal, tapi juga bisa memberi kapasitas baru kepada kita menyikapi keadaan. Contoh kalau percakapannya mengenai keindonesiaan, saya ada buku kecil, saya udah titip ke Gus Ulil. Sebenarnya cara yang paling sederhana untuk memahami keindonesiaan, yang pertama betul dia sebagai cita-cita, tapi mari kita agak loncat. Kalau kita berdiri di sini, kata Indonesia saja bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Kata Indonesia gitu loh. Proklamasi saja, ya proklamasi bahasa Belanda. Jadi itu yang saya sebut sebagai kepekaan-kepekaan linguistik yang tidak perlu kita jauh-jauh memikirkan Amerika, memikirkan abad 21. Sebetulnya sudah cukup dalam hitungan 30 menit kita bisa menciptakan dalam ruang kelas 3 meter kali 4 meter persegi telah menciptakan pikiran yang baik. Ya saya karena tidak pernah belajar di pesantren. Kalau kita berdiri pakai kopiah, kopiah kan bahasa Arab. Kampus sekuler menggunakan kata ijazah juga bahasa Arab. Kuliah bahasa Arab, ijazah bahasa Arab. Kenapa itu tidak menjadi pengantar-pengantar yang gagap di bangsa kita menjelaskannya dengan cara sederhana di persepsi di ruang-ruang kelas. Ketika kita berdiri pakai kopiah bahasa Arab, ketika pakai kemeja bahasa Spanyol, ketika saya mengatakan, di tangan kananmu itu horloge, udah bahasa Prancis. Jadi sebenarnya ada kekayaan linguistik yang demikian sederhana yang menurut saya, coba kita pikirkan jangan-jangan itu menjadi cara menyederhanakan keindonesiaan dengan cara yang amat cerdas. Pidato Bung Karno misalnya tanggal 1 Juni mengenai Pancasila. Saya kira 2-3 kali barangkali dia ulang-ulang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Dan ada 2 kata atau bahkan saya nggak tahu berapa kata dia sebut. Dia menyebut Halmahera. Aneh. Sebuah pulau yang biasa-biasa saja tampaknya sekarang. Dalam studi ilmu sosial nanti terkenal di kemudian hari ketika ada konflik. Tapi kenapa Bung Karno menyebutkan itu? Kuat dugaan saya karena Bung Karno tamat membaca The Malay Archipelago yang ditulis oleh Al Wallace. Yang menggoncang Eropa pengetahuannya mengenai natural selection theory. Nah kenapa
imajinasi yang mendunia seperti itu tadi. Kita mendengar Pak WR1, Pak Dr. Sofyan menyebut tradisi keulamaan yang demikian mendunia. Kenapa tiba-tiba hilang sekarang? Dulu Hairil Anwar, HB Yasin, ini negeri kelahirannya, lulusan HBS. Tapi kok bisa menguasai 4 setidaknya 5 bahasa dunia? Sekarang, maaf, sarjana S1 awalandinya nyaris salah semua. Dan saya juga heran, bab 1 pendahuluan A latar belakang. Di situ juga ada unsur kemunafikan. Bagaimana mungkin latar belakang tapi letaknya di depan? Itu kira-kira. Tapi mahasiswa bertanya, Pak Basri kok cenderung cari gara-gara? Saya bilang ini gara-gara Soekarno-Hatta. Karena ketika memproklamasikan Indonesia, dia menyebut hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itu adalah kekaburan paling kolektif dalam naskah proklamasi. Yang saya kira urusannya antara lain mendiskusikan radikalisme, mendiskusikan mengenai pluralisme. Itu urusan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itulah. Saya mulai ngawur kalau mulai lewat jam 9 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mempersilakan Gus Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang terhormat para dosen, para petinggi IAIN Sultan Amei, yang terhormat Mas Basri Amin, yang terhormat Romo Samsi, ini Romo tapi bukan Katolik. Biasanya kalau dipanggil Romo itu Romo Katolik ya, tapi ini Romo Kiai. Dan juga kepada para mahasiswa-mahasiswi, hadirin hadirat, ada beberapa teman dari Banser, Ansor, dan yang lain-lain, terima kasih atas kehadiran Anda semua di ruang diskusi pada pagi hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan syukron jazilan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya diberikan platform atau tempat di lingkungan akademis yang sangat membanggakan ini. Saya baru pertama kali, para teman-teman semua, datang ke Gorontalo. Ini this is my first visit to Gorontalo ya. Dan saya langsung jatuh cinta pada Gorontalo. Kecintaan saya pada Gorontalo dibuktikan dengan peci Gorontalo dan baju Gorontalo. Ini baru saya beli kemarin, bukan beli, diberi orang sebetulnya. Lebih tepatnya. Saya jatuh cinta pada Gorontalo karena di Gorontalo saya menemukan satu sosialitas ya, satu bentuk interaksi sosial yang menarik dan berbeda, dan itu memperkaya wawasan saya sebagai manusia tapi juga sebagai warga negara Indonesia. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya datang hari ini bersama istri saya yang tercinta, Mbak Ines Suraya, yang selalu menyertai saya kemana-mana karena saya dengan istri saya itu satu paket. Jadi kalau mau ngundang saya harus bersama istri saya. Kalau enggak ya enggak usah. Karena
istri saya ini yang memungkinkan saya untuk membuat ceramah-ceramah saya, kuliah-kuliah saya bisa disebarkan secara luas, karena dia yang melakukan live streaming. Jadi sekarang ada satu teknologi yang murah sekali dengan handphone yang kita punya ini, handphone yang sederhana, dan dilengkapi dengan paket data ya, yang sederhana ya, 1 giga cukup insya Allah atau 2 giga untuk men-live streaming, menyiarkan ceramah, pengajian atau apapun yang positif ya kepada publik gitu. Dan ini saya anjurkan tadi kepada Pak Wakil Rektor Dr. Sofyan, IAIN harus melakukan ini ya, harus melakukan ini karena ini teknologi sederhana Pak Samsi, murah sekali, dan ini yang membuat orang-orang yang mungkin tidak punya waktu untuk datang ke acara pada hari ini, ikut dalam seminar ini atau diskusi ini, dia bisa mengikuti dari jarak jauh. Kalau dia tidak bisa mengikuti sekarang live, dia bisa mengikuti rekamannya. Ini bagusnya siaran ini, kemudian dia ada rekamannya, dia bisa ditonton kapan saja dan di mana saja ya. Itu enaknya sekarang ada teknologi live streaming melalui Facebook. Bisa melalui Facebook, bisa melalui YouTube. Saya secara pribadi, para mahasiswa-mahasiswi, saya sekarang itu seringkali, menganggap kuliah itu bisa sepanjang hidup. Jadi sekarang itu belajar yang disebut dengan long life education, itu sekarang bisa dilakukan. Yaitu kita kuliah sepanjang hidup dan tidak bayar. Ini kan keren sekali ya, belajar sepanjang hidup gratis. Yaitu saya setiap hari pekerjaan saya, kalau tidak ada acara, tidak ada pekerjaan yang lain, tidak ngajar, saya selalu di rumah itu mengikuti kuliah-kuliah dari berbagai negara, Mas Basri, Pak Samsi ya. Saya mengikuti kuliah-kuliahnya Noam Chomsky dari MIT yang bisa saya akses melalui YouTube. Saya ngaji Ibnu Arabi secara urut ya, kitab Fususul Hikam itu melalui seorang ulama Kiai Mullah di Iran, Ayatullah Kamal Haidari. Itu saya ngaji Fususul Hikam dengan ala pesantren begitu. Itu di YouTube ada pengajiannya secara rutin. Jadi itu pengajian yang dari bab ke bab. Saya ikut ceramah-ceramahnya banyak profesor-profesor yang terkenal dari Amerika, dari Eropa, dari Indonesia. Kurang banyak perkuliahan yang diupload di YouTube. Makanya saya anjurkan IAIN harus melakukan ini. Ini yang memungkinkan orang yang tidak punya kesempatan, mungkin kesempatan finansial atau kesempatan waktu, untuk bisa belajar setiap saat. Jadi sekarang ini menjadi mahasiswa itu tidak cukup hanya 4 tahun di IAIN Sultan Ameh ini. Menjadi mahasiswa sekarang ini bisa long life, tulal umur, sepanjang umur itu. Dan itu bisa Anda lakukan dengan ngaji lewat YouTube. Banyak pengajian-pengajian kiai-kiai yang hebat-hebat di Indonesia itu juga disiarkan, direkam, masih ada rekamannya di YouTube itu. Ini satu perkembangan, bagi saya ini adalah anugerah Tuhan ya. Ini anugerah Tuhan melalui teknologi digital yang luar biasa ya. Sekarang ini para mahasiswa dan para mahasiswi, kalau Anda ingin belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris dengan mendengarkan langsung aksennya orang Inggris, itu Anda bisa lakukan gratis di YouTube sekarang. Waktu zaman saya belajar bahasa Inggris dulu, saya belajar bahasa Inggris melalui guru yang mengajar bahasa Inggris tapi aksennya aksen Jawa. Jadi bahasa Inggris yang rasa Jawa, rasa Bantul, rasa Purworejo, rasa Semarang. Jadi bukan bahasa Inggris yang rasa Inggris betulan. Nah sekarang Anda bisa belajar bahasa Inggris dengan rasa Inggris. Dan rasa Inggris yang bermacam-macam, ada rasa British, ada rasa Australia, ada rasa Amerika. Amerika pun beda-beda, Amerika bagian timur, bagian barat, selatan, utara, jadi macam-macam. Ini satu keuntungan, saudara-saudara.
sesuatu yang tidak pernah kita alami di generasi saya atau apalagi di generasi ayah saya. Nah, saya sebutkan bahasa Inggris ini penting sekali bagi para mahasiswa ya. Ada satu pepatah dari Ceko kalau tidak salah ya. Orang yang belajar satu bahasa itu berarti hidup sekali. Orang yang menguasai dua bahasa, dia hidup dua kali. Kalau orang menguasai 3-4 bahasa, dia hidup berkali-kali. Jadi one language, one life. Satu bahasa itu satu kehidupan. Kalau kamu menguasai banyak bahasa, you live multiple life. Anda hidup berkali-kali, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Kenapa? Karena satu bahasa itu seperti satu kehidupan. Kalau Anda kuasai satu bahasa, Anda menguasai satu kehidupan. Anda kuasai bahasa Inggris, ini bahasa ilmu, bahasa kebudayaan, peradaban, dan ilmu sekarang ini. Anda harus kuasai itu. Kalau Anda nggak kuasai ini, Anda tidak punya akses terhadap keragaman pengetahuan, keragaman ilmu yang ada sekarang. Nah, sekarang bisa Anda lakukan melalui YouTube dan segala macam. Itu luar biasa. Sekarang ini saya bisa ngikuti kuliah-kuliah Mas Basri dari Yale University, dari Princeton, dari MIT. Yang kalau kita belajar ke sana itu satu tahun itu uang kuliahnya itu sekitar 500 miliar. Anda tahu kan, kuliah di Princeton atau di Harvard itu satu tahun itu uang kuliahnya sekitar $50,000. Artinya kan 500 miliar lebih. Nah, Anda bisa ikuti kuliah-kuliahnya, memang tidak semua digratiskan di upload, tapi ada banyak kuliah-kuliah keren di beberapa universitas yang ternama di dunia itu disiarkan, di upload ya. Kalau Anda belajar sosiologi, ada kuliah-kuliah dari para sosiolog-sosiolog besar yang diupload di YouTube. Misalnya seperti sosiolog Inggris yang sekarang masih hidup dan mungkin sosiolog terbesar saat ini, yaitu Anthony Giddens ya. Itu banyak perkuliahannya dimuat di YouTube. Nah, kalau di Indonesia ngaji-ngajinya misalnya Kiai Mustofa Bisri alias bapaknya istri saya ini ya, Gusmus, itu juga dimuat di YouTube. Pengajian-pengajiannya Kiai Said Agil Siraj itu juga dimuat di YouTube. Beberapa ceramah-ceramahnya Dr. Nurholis Majid itu juga dimuat di YouTube. Jadi saudara-saudara, sekarang ini menjadi pintar atau bodoh itu pilihan, bukan takdir. Kalau di era kita dulu, ayah-ayah kita atau kakek-kakek kita, bodoh itu takdir. Ya, kalau orang sudah lahir di kampung jauh dari mana-mana, dia dengan sendirinya ditakdirkan bodoh. Bukan pilihan dia untuk menjadi bodoh, tapi terpaksa. Nah, tapi kalau saat ini orang menjadi bodoh itu pilihan dia. Artinya menjadi bodoh sekarang ini tuh dosanya lebih besar daripada menjadi bodoh di era kakek-kakek kita. Karena ini adalah bodoh karena pilihan dia. Kan aneh ada orang memilih jadi bodoh. Biasanya kan orang milih jadi pinter. Ini orang sekarang milih jadi bodoh. Dengan cara apa? Dia tidak mau belajar. Padahal bahan-bahan untuk dipelajari, para adik-adik sekalian, saya ngomong adik-adik ini agak sedikit seolah saya kakak itu ya Pak ya. Itu kalau dalam sosiologi namanya ageism, apa, merasa dirinya tua memandang yang lain muda dan berhak menasihati. Para mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi kita sekarang, kalau ada orang bodoh sekarang ini bodoh karena pilihan. Ya, being ignorant by choice. Menjadi bodoh karena pilihan itu dosanya besar sekali. Ya, dosanya berlipat-lipat daripada bodoh di era dulu itu ya. Baik, ini sebagai pengantar ya. Kita masuk sekarang ke tema kita. Saudara-saudara sekalian, saya akan mulai masuk ke tema ini dengan membacakan satu hadis yang saya suka sekali hadis ini. Ini hadis dimuat di banyak koleksi-koleksi hadis utama di Kutubus Sittah ya. Tapi saya akan bacakan hadis ini dari Sahih Bukhari. Ya, kitab yang dianggap sebagai Ashahul Kutub Ba'dal Quran, buku yang paling sahih setelah Quran ya. Nah, dalam hadis Bukhari nomor 672 ya dan 673, dua hadis berturut-turut, saya akan bacakan hadis ini sebagai pengantar untuk diskusi kita. Ini hadis riwayat dari Abi Mas'ud ya.
bukan Ibnu Mas'ud tapi Abi Mas'ud. Jadi kisahnya adalah pada suatu hari ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, qala rajulun, ya. Suatu saat ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasul, kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, inilah ata'akharu." Saya bacakan teks Arabnya supaya, karena ini di IAIN jadi saya bacakan teks Arabnya. Semoga paham, kalau enggak paham ya keterlaluan ya. "Inilah ata'akharu anis salati fil fajri mimma yutilu bina fulanun fiha." Ini seorang laki-laki mengadu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, saya ini malas la ata'akhar. Saya malas ikut sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena imamnya itu kalau baca surat tuh panjang sekali. Ya. Jadi bukan wadduha walai, bukan wadduha alam nasyrah, tapi ini dia baca surat, dalam riwayat lain dikatakan ini sholat subuh bacanya Al-Baqarah. Ini kan keterlaluan kan." Nah, setelah Kanjeng Nabi mendapatkan laporan ini, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian marah. Dalam hadis lain dikatakan marahnya itu tidak pernah Nabi marah seperti itu, ya. Ah, ini dikatakan mara'aituhu ghadiba fi mawdhi'in kana ashadda ghadaban minhu yauma idzin. Nabi tidak pernah marah semarah ini gara-gara ada imam sholat subuh baca Al-Baqarah. Nah, kemudian setelah itu Kanjeng Nabi pidato pendek ya, kasih ceramah. Tsumma qala. Nabi berkata, "Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna minkum munafirina." Sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang itu yang wataknya membuat orang-orang lain lari dari kebaikan. Itu dalam istilah Nabi disebut munafirin, ya. Orang-orang yang membuat orang lain menjadi lari dari kebaikan. Inna minkum munafirin. Sebagian dari kalian ini ada orang-orang yang wataknya itu seperti itu. Jadi ini marah kan. Ini kalau dibuat semacam drama gitu, inna minkum munafirin, ya. Sebagian dari kalian ini ada orang-orang yang wataknya itu membuat orang lain marah. Faman amanna safal yatajawwaz. Barang siapa ngimami sholat, ya, apalagi sholat subuh. Karena kan kalau di Jakarta orang berangkat kerja itu minimal itu 5:30, ya. Karena kalau berangkat setelah 5:30 dia akan terjebak macet dan terlambat di kantor. Jadi kalau sholat subuh baca surat Al-Baqarah itu imamnya betul-betul keterlaluan ini. Pasti imam pengangguran ini, nggak punya pekerjaan dia. Karena nggak tahu orang lain punya jam kantor. Nah ini keterlaluan. Fa'in. Nah, kenapa? Jadi kalau ada orang jadi imam, hendaklah falyatajawwaz, hendaklah dipersingkat. Apalagi sholat subuh, banyak orang mau kerja, ya. Fa inna khalfahu dha'ifa, alasan Kanjeng Nabi, fa inna khalfahu dha'ifa wal kabira wa dzal hajati. Karena di belakang kalian ini wahai para imam, itu ada orang yang lemah, ya. Ada orang yang sudah tua, al kabir. Dan yang penting ini wadzal haja, orang-orang yang punya kebutuhan, punya keperluan, punya pekerjaan. Sehingga kalau jadi imam itu falyatajawwaz, si persingkatlah waktunya supaya tidak memberatkan bagi para makmum. Nah, hadis ini menurut saya ini hadis yang membawa pesan yang penting sekali bagi kita sekarang. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi marah sekali kalau ada orang-orang yang cara beragamanya itu membuat orang lain justru lari dari agama. Itu yang disebut dengan munafirin, orang-orang yang membuat orang menjadi benci agama, tidak suka kepada agama karena dia mempraktekkan agama dengan cara begitu rupa yang membuat orang lain tidak simpati kepada agama. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini salah satu masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam di dunia, antara lain ya, itu masalah yang disebut dengan Islamofobia, kebencian kepada Islam. Islamofobia, kebencian kepada Islam. Ini terutama terjadi di beberapa negara-negara Eropa yang pernah tinggal di luar negeri seperti Mas Basri Amin pasti tahu ya. Di Eropa, di Amerika, di New Zealand, di Australia, di Kanada, itu sekarang ada satu gejala global namanya Islamofobia, al-khawfu minal Islam,
apa kebencian atau ya kebencian, ketidaksukaan kepada Islam, ketakutan kepada Islam. Ya. Nah, karena kenapa? Karena Islam itu diidentikan dengan agama kekerasan, agama violence, agama kekerasan, al-unuf ya. Karena praktek atau tindakan sebagian orang Islam yang memang menggunakan kekerasan, sehingga itu memperburuk citra seluruh agama Islam. Nah, ini kemudian menimbulkan fenomena yang disebut dengan Islamofobia ini. Nah, Islamofobia itu bentuknya macam-macam. Mulai dari Islamofobia yang kasar sekali, yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada orang Islam, misalnya seperti penembakan di mana sebuah terakhir di gereja sebuah apa itu masjid ya di New Zealand, di kota namanya apa itu Churchville atau apa itu. Itu terjadi kira-kira pertengahan atau awal tahun ini. Ada penembakan orang-orang yang sedang jamaah di masjid di sebuah kota di New Zealand. Ini bentuk yang Islamofobia yang paling kasar. Bentuk-bentuk lain itu bisa lebih lembut, yaitu dalam bentuk sikap-sikap yang tidak bersahabat kepada orang Islam. Waktu saya berkunjung ke Perancis kira-kira setengah tahun yang lalu bersama istri saya pada suatu pagi sarapan di satu toko roti, yang toko roti ini dikelola oleh seorang wanita dari Aljazair, wanita Berber ya. Nah, ketika saya sarapan, saya ketemu dengan orang Perancis, dia orang Yahudi Perancis ya. Ketika dia lihat saya, ketika itu saya pakai belangkon, istri saya pakai jilbab. Nah, ketika saya sarapan di situ, ini orang Perancis ini terheran-heran, ini ada orang manusia asing alien dari mana nggak tahu ya, mendarat di Perancis, kemudian ditanya oleh orang ini, "Kamu dari mana?" "Saya dari Indonesia." Spontan dia mengatakan, "I love Indonesia." "Saya cinta Indonesia." Terus tanya, "Kamu Muslim atau Kristen atau apa?" "Ya Muslim dong." Setelah saya beritahu saya Muslim, dia bilang, "I hate Islam." "Saya benci Islam." "Aku cinta Indonesia tapi saya benci Islam." Kemudian dia tanya, saya tanya, "Kenapa kamu benci Islam?" Dia bercerita banyak sekali, "Ini agama kamu bermasalah. Agama kamu bermasalah ini. Agama kamu ini menciptakan ISIS, menciptakan Al-Qaeda, menciptakan orang-orang yang menyerang kami di Eropa dan seterusnya, macam-macam." Akhirnya saya bilang, "Saya potong saja, saya nggak punya waktu untuk menerangkan kepada Anda. Anda butuh kuliah kalau untuk menerangkan ini. Masuk YIN Sultan Ame saja." Tapi intinya bahwa gambaran kamu tentang Islam seperti itu gambaran yang kamu peroleh lewat media. Kamu harus datang ke negeri Muslim itu banyak. Negeri Muslim yang seperti gambaran kamu Islam itu identik dengan kekerasan itu hanya segelintir saja. Kalau kamu pergi ke Gorontalo, kamu pasti akan jatuh cinta pada Gorontalo, kira-kira gitu ya. Kamu akan lihat orang-orang Muslim yang peace loving Muslim, orang-orang Muslim yang cinta kepada kedamaian dan seterusnya. Nah, intinya, tapi ini menarik. Ini ada orang dan dia, saya suka karena dia terus terang. "Aku cinta Indonesia, I love Indonesia, tapi I hate Muslim. I hate Islam, bukan hate Muslim ya. I hate Islam, saya benci Islam." Karena dia memandang Islam itu ya agama yang buruk sekali itu. Jadi ini, Islamofobia ini bentuk yang tidak kekerasan, tapi mungkin kekerasan verbal ya. Ada bentuknya yang dalam bentuk yang akademis. Jadi studi-studi tentang Islam yang dibungkus di dalam studi akademis, tetapi dia penuh dengan kebencian terhadap Islam. Sekarang ini banyak sekali buku-buku yang, selain buku-buku yang simpati kepada Islam juga banyak, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, tapi juga banyak buku-buku yang ditulis secara polemis untuk menyerang Islam. Itu banyak. Nah, tapi saudara-saudara, mari kita lihat kenapa timbul Islamofobia. Dan Islamofobia ini bukan gejala yang ada di luar saja. Di sebagian kalangan Kristen, terutama Kristen ya, di Indonesia, sebetulnya ada juga mispersepsi atau
pandangan yang keliru mengenai ajaran Islam, mengenai agama Islam, dan mengenai orang-orang Muslim, dan juga ada kebencian kepada orang Islam juga, meskipun mereka tidak bisa atau tidak berani mengeluarkan secara terus terang, tapi ada itu. Nah, di beberapa negara Asia juga ada. Waktu saya pernah pergi ke apa itu Korea Selatan ngaji ihya, saya pernah ngaji ihya di Korea Selatan. Bukan untuk orang Korea, orang Indonesia yang tinggal di Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan itu juga sama. Kalau ada kegiatan Islam di sana, itu dicurigai polisi. Tapi kalau mereka bilang, ini NU Pak, selesai udah. Kalau dibilang ini NU, itu langsung polisi pulang. Polisi pulang, enggak ngaru-ngaru dan enggak mengganggu. Pokoknya kalau benderanya NU dan sebut Gus Dur, selesai udah. Nah, sama di sana juga ada mispersepsi atau pandangan yang keliru tentang Islam seperti ini. Nah, kita sekarang telaah ya. Kenapa timbul Islamofobia? Kenapa timbul kebencian kepada Islam ya? Atau ketakutan kepada Islam? Ini juga karena kita harus akui ini karena kesalahan kita sebagai Muslim, karena kita sebagian dari kita dari kalangan Islam ini gagal menerjemahkan Islam kepada orang di luar Islam dengan cara yang simpatik gitu, dengan cara yang simpatik. Makanya sekarang ini banyak orang yang mulai menengok kepada Indonesia, karena di Indonesia itu mereka melihat satu praktek Islam yang menjadi alternatif. Tadi Pak Wakil Rektor bilang pernah mengenalkan satu bidang studi namanya fikih alternatif ya. Karena fikih yang mengajarkan selain mazhab 4 ada mazhab Ja'fari dan mazhab Zuhiri. Itu menarik sekali. Nah, ini jadi Indonesia itu dianggap menawarkan satu praktek Islam alternatif, karena di sini Islam itu Islam yang damai, yang toleran, meskipun ada insiden-insiden intoleransi juga di Indonesia, harus kita akui itu ya, karena ini juga masalah yang harus kita hadapi. Sekarang kita menghadapi masalah radikalisme yang menjadi tema diskusi kita pada hari ini. Tapi Indonesia secara keseluruhan itu dianggap sebagai Muslim atau Islam yang menawarkan alternatif, membuat orang-orang di Barat tuh lega. Mereka bisa lega karena mereka menyaksikan Islam yang bisa berdampingan dengan demokrasi, Islam yang berdampingan dengan kultur lokal. Nah, saudara-saudara, Islam yang seperti dipraktekkan di Indonesia ini, sebetulnya inilah Islam yang dipraktekkan di hampir sebagian besar dunia Islam Sunni terutama ya. Jadi ini bukan hanya khas Indonesia, tapi Islam yang berkembang di mana-mana. Nah, apa inti Islam yang seperti dipraktekkan di Indonesia? Apa ciri-cirinya ya? Ini seringkali kalau dalam perkuliahan saya di Jakarta, di Unusia, saya selalu beberkan ini. Salah satu fondasi Islam ala Indonesia atau Islam Sunni ini ya, itu adalah Islam yang basisnya adalah madhab. Islam yang madhabi, al-Islamul madhabi, Islam yang berbasis madhab. Yaitu dalam hal ini madhab 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini madhab yang menjadi basis praktek Islam di dunia Sunni, di sebagian besar dunia Sunni. Nah, Islam yang berbasis madhab ini, saudara-saudara, itu membangun satu cara berpikir yang menarik sekali, yang khas ya. Cara berpikir Islam bermadhab itu adalah melihat Quran dan hadis, karena ini dua sumber utama dalam Islam ya. Melihat Quran dan hadis itu sebagai sumber yang bisa difahami dengan banyak cara, dengan banyak interpretasi. Jadi orang yang mengikuti madhab itu sejak awal dia diajari untuk berpikir secara pluralistik, yaitu berpikir dalam berbagai dimensi. Karena madhab itu ya, orang yang memakai pendekatan madhab dalam berislam itu ketika dia melihat ayat Quran A atau hadis B, itu dia tidak langsung berkesimpulan bahwa ini maknanya ini itu. Ya. Karena orang yang berislam dengan cara madhab ini, dia menggunakan metode. Dan dengan metode ini dia bisa memaknai Quran dan hadis dengan
pendekatan dengan makna yang berbeda-beda. Ini beda dengan orang yang tidak menggunakan pendekatan mazhab. Yang tidak menggunakan pendekatan mazhab, biasanya orang seperti ini ketika melihat Quran dan hadis, ayat 1, ayat A, hadis B dan seterusnya, dia langsung berkesimpulan bahwa yang benar hanya ini saja. Jadi saya mengatakan bahwa berislam secara mazhab itu justru membuat orang punya kapasitas, kemampuan untuk berpikir dalam berbagai interpretasi, dengan berbagai dimensi, dengan pendapat yang beda-beda. Banyak contohnya. Kalau Anda mau contohnya, ini terutama teman-teman yang mungkin kuliah di Fakultas Syariah di jurusan perbandingan mazhab atau usuluddin perbandingan mazhab, akan tahu bagaimana perbedaan mazhab di dalam memahami hadis yang sama, Quran ayat yang sama, tapi dengan pendapat yang beda-beda. Jadi di dalam tradisi mazhab ini ada satu hal yang diajarkan penting, yaitu bahwa hadis yang sama, Quran yang sama, itu tidak berarti membuat orang sampai kepada kesimpulan yang sama. Itu penting sekali, saudara-saudara. Karena banyak sekali orang berpikiran bahwa kalau kita kembali kepada Quran dan hadis, orang Islam akan seragam. Saya ulangi ya, banyak orang yang berasumsi kalau kita sudah ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, kita kembali kepada Quran dan hadis, itu langsung kita akan seragam umat Islam pendapatnya. Itu tidak benar sama sekali. Karena sejarah Islam menunjukkan semua ulama Islam itu kembalinya kepada Quran dan hadis. Emangnya dibilang kalau ulama NU itu tidak kembali kepada Quran dan hadis? Ya keliru sekali. Dikira kita ini enggak kembali kepada Quran dan hadis. Mohon maaf, saya NU ya. Kalau di sini yang bukan NU, mohon dimaafkan saya. Jadi tidak benar. Ulama-ulama itu semua pakai Quran dan hadis. Cuma kembali kepada Quran dan hadis tidak menjamin keseragaman pendapat. Tradisi madhab itu mengajarkan bahwa semua imam madhab itu dasarnya Quran dan hadis. Tapi entoh begitu mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat ya. Saya gak kasih contoh, karena kalau saya kasih contoh nanti berkepanjangan, nanti jadi kayak kuliah syariah nanti. Gak saya kasih contoh, tapi contohnya banyak sekali. Hadis yang sama difahami oleh ulama dengan makna yang berbeda-beda. Itu pertama ya. Ini fondasi Islam yang dipraktekkan di Indonesia dan di sebagian besar dunia Sunni. Yang kedua, saudara-saudara, fondasi Islam yang dipraktekkan di Indonesia dan segala macam ini, yang moderat ini, yang toleran ini, yang rahmatan lil alamin ini, fondasinya adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa satu-satunya akidah yang benar itu akidah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah, tapi saya anggap ini akidah yang keren. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu punya ciri khas yang penting sekali, dan ini merupakan modal kita berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kenapa Islam di Indonesia itu moderat? Itu saya mengatakan salah satu faktornya adalah karena akidah kebanyakan orang Islam di Indonesia, baik mereka sadar atau tidak sadar, itu adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa cirinya akidah Asy'ariyah Maturidiyah? Ciri utamanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah adalah menggunakan pendekatan yang bersifat dualis, menggabungkan antara dua pendekatan, yaitu pendekatan wahyu dan pendekatan akal, pendekatan nakli dan pendekatan akli, pendekatan skriptural dan pendekatan rasional. Nah, mazhab Asy'ari, saudara-saudara, kita tahu semua, terutama yang belajar ilmu teologi Islam, mazhab Asy'ari itu sejarah kelahirannya adalah dia berasal dari mazhab Mu'tazilah. Karena pendiri mazhab Asy'ari yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, dulunya itu orang Mu'tazilah. Orang yang rasional sekali dalam berteologi. Kemudian di tengah jalan dia mengalami kebuntuan, kemudian dia mendirikan mazhab baru.
dia mendirikan madhab yang menggabungkan pendekatan Mu'tazilah yang rasional dengan pendekatan yang bersifat wahyu dan skriptural. Jadi pendekatan akal tapi juga pendekatan agama. Nah, karena pendekatannya ini menggabungkan antara dua ini, maka seimbang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita beragama, ya ini penting sekali ya. Kita beragama itu tidak bisa meninggalkan Quran dan hadis, sudah pasti ya, karena itu fondasi kita. Tapi kita juga tidak bisa meninggalkan akal sebagai anugerah Allah. Kemarin waktu saya ceramah pemanasan ya, pemanasan di masjid IAIN Kampus 1 ya. Kemarin ada acara pemanasan sebelum partai utama, ini partai utama kalau tinju ya. Ada partai tambahan kemarin sore. Saya mengatakan kepada teman-teman mahasiswa di sana, jadi mazhab Asy'ari ini itu karena seimbang, jadi pendekatan rasional dan pendekatan wahyu dipakai dua-duanya, seimbang. Nah, salah satu ulama yang menulis dan menurut saya menjadi rujukan yang penting untuk memahami cara pandang semacam ini, itu adalah buku yang ditulis oleh Ibnu Rusy. Ibnu Rusy, saudara-saudara, itu nulis buku yang penting sekali. Saya anjurkan Anda untuk baca karena sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, yaitu buku judulnya Faslul Maqal Fima Baina Syariati Wal Hikmati Minal Ittisal, yaitu buku tentang hubungan antara akal dan wahyu secara seimbang. Jadi menurut Ibnu Rusy, beragama itu harus beragama dengan wahyu, tapi juga beragama dengan menggunakan akal juga. Akal itu dilambangkan dengan hikmah atau falsafah. Wahyu itu dilambangkan dengan syariah. Nah, syariah dan hikmah, syariah dan falsafah, wahyu dan akal, itu sebetulnya dua hal yang saling dibutuhkan. Kita enggak bisa orang Islam dipaksa meninggalkan wahyu sama sekali menjadi sekuler, enggak bisa. Tapi kita juga tidak bisa dipaksa menjadi orang seperti ISIS yang semata-mata menggunakan pendekatan wahyu tulen, mengabaikan akal, bahkan memusuhi akal. Ini saudara-saudara, saya sedih sekali. Ini penting bagi mahasiswa terutama ya. Saya melihat sejumlah kecenderungan di kalangan anak-anak muda muslim, terutama yang di kampus-kampus non-IAIN, yang cara beragamanya itu seolah-olah memusuhi akal. Beragama itu ya wahyu tok, Quran saja, hadis saja. Apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan hadis itu menyelesaikan semua masalah. Selesai. Kalau Quran sudah mengatakan A, kamu tidak boleh mendebat lagi. Akal tidak boleh digunakan. Ini orang semacam ini gak pernah belajar di IAIN pasti. Gak pernah belajar ilmu-ilmu Islam secara sistematis. Tadi saya katakan, Quran itu sama, semua orang Islam madhabnya apapun, itu semua Qurannya sama. Tapi Quran yang sama tidak menjamin orang Islam pendapatnya sama. Orang Islam yang sama madhabnya bisa madhab Hanafi, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, Hambali, itu semua menggunakan Quran hadis. Tapi kenapa mereka berbeda pendapat? Kenapa ada yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu? Ada yang menyatakan tidak. Abu Hanifah mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Padahal dalam Quran dikatakan aula mastumun nisa. Ya kan? Aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh perempuan itu juga Anda butuh, Anda harus memperbaharui, bersuci kalau menyentuh perempuan. Kenapa ada mazhab yang mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudu, ada yang menyatakan tidak? Padahal Qurannya sama, hadisnya sama. Itu menunjukkan bahwa Quran yang sama, hadis yang sama, tapi dipahami dengan berbeda, menimbulkan pendapat yang beda. Jadi itu. Nah, pendekatan wahyu dan pendekatan akal itu harus dipakai secara seimbang. Itu adalah ciri khas akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Ya. Terakhir, ciri khas Islam yang moderat dan toleran ini adalah dia menggunakan pendekatan sufistik, yaitu dia berislam dengan tasawuf juga. Karena itu tradisi tarekat
di dalam umat Islam Sunni, juga Syiah juga sama sebetulnya dalam hal ini, itu kuat sekali. Di Nusantara, saudara-saudara, yang membawa Islam ke Indonesia pertama itu bukan orang ahli fikih sebetulnya. Pembawa Islam ke Indonesia itu para sufi-sufi. Itu yang menjelaskan kenapa perdebatan Islam pertama di Indonesia di Aceh ya, itu bukan perdebatan fikih, tapi perdebatan soal tasawuf, yaitu perdebatan soal tasawuf wujudi. Ajaran Hamzah Fanzuri yang kemudian diserang oleh Samsudin Ar-Raniri, itu kan ada polemik ketika itu ya, antara Hamzah Fanzuri yang mengikuti tasawufnya Ibnu Arabi, karena tasawuf Ibnu Arabi itu pertama kali datang ke Indonesia itu populer sekali. Wahdatul Wujud itu populer sekali. Nah, ulama-ulama syariah yang keberatan, mereka menentang ini. Jadi perdebatan pertama di Indonesia itu bukan perdebatan apakah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak, bukan perdebatan fikih. Pertama perdebatan yang terjadi di Indonesia itu perdebatan soal ide tasawuf. Kenapa? Karena pembawa Islam di Indonesia pertama itu para sufi-sufi. Dan sufi-sufi ini ciri-cirinya, teman-teman semua, ini penting sekali. Ciri-cirinya adalah bahwa mereka ini menerjemahkan Islam dengan baju lokal. Ciri khas sufi-sufi dimanapun adalah mereka bisa menerjemahkan Islam dengan kebudayaan lokal. Kenapa begitu? Karena ajaran sufi itu kembali kepada, ini kata-kata terkenal dari Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid itu salah satu kiblat sufi utama di dalam dunia Sunni, dalam NU terutama, selain Imam Ghazali. Nah, menurut Imam Al-Junaid itu dikatakan begini, ini semboyan beliau yang saya mengatakan ini melambangkan cara pandang sufi. Imam Al-Junaid mengatakan dalam salah satu kata-kata terkenal, launul ma'i launu ina'i. Launul ma'i launu ina'i. Warna air itu sesuai dengan warna gelasnya. Launul ma'i launu ina'i. Air warna air itu warnanya air itu mengikuti warna gelasnya. Kalau gelas ini warnanya misalnya kuning, air yang kita taruh di sini dia akan berwarna kuning. Sebaliknya kalau gelasnya berwarna merah atau biru atau hijau, maka air itu mengikuti warna gelas ini. Apa maknanya ini, saudara-saudara? Maknanya adalah Islam itu seperti air. Warna Islam itu bisa berbeda-beda warnanya, bukan esensinya ya. Esensinya, akidahnya semua sama, ibadahnya sama, tapi warna kebudayaannya dia bisa mengikuti gelas yang bermacam-macam warnanya. Kalau dia datang ke Indonesia, gelas di Indonesia warnanya kuning, maka Islam berwarna kuning. Ketika Islam datang ke India, gelas warnanya merah, dia berwarna merah juga. Ketika Islam datang ke Eropa, warnanya hijau, dia bisa berwarna hijau. Tapi intinya Islam yang sama, tapi dia diterjemahkan dengan baju yang berbeda-beda. Jadi kalau saya pakai ini peci apa ini Pak Samsi? Keranji. Ya, kalau saya ke Gorontalo pakai peci keranji ini kedudukannya sudah sama dengan sorban pada zaman Kanjeng Nabi. Ya, sama. Ya, karena sorban itu kan budaya Arab. Penutup kepala intinya kan, karena kepala itu berharga, dia harus ditutupi. Kalau di Arab tutupnya pakai sorban, pakai imamah. Tapi kalau ke Gorontalo ya pakai ini. Kalau Kanjeng Nabi ke Gorontalo, dia akan pakai topi ini juga. Dia akan pakai baju Gorontalo ini, apa baju kerawang ini. Ya. Dia akan pakai baju ini. Saya ingat salah satu penyair putranya Kiai Ilyas Ruhiyat almarhum yang pernah jadi rois am PBNU ya, dari Cipasung, namanya Acep Zamzam Nur. Dia bilang memakai batik itu sunnah Kanjeng Nabi. Memakai batik itu sunnah, karena memakai batik itu intinya adalah kita berpakaian sesuai dengan kebudayaan. Kanjeng Nabi itu berpakaian sesuai dengan kebudayaan Arab, karena itu beliau memakai pakaian Arab.
Kalau kita orang Indonesia, pakaian kita batik, pakaian kita adalah baju kerawang, memakai baju kerawang, memakai baju batik, itu sama dengan melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi. Itu, jadi cara pandang paradigma orang sufi-sufi itu adalah launul ma'i launu ina'i. Hafalkan ini ya, ini mahfudzat penting. Launul ma'i launu ina'i. The color of vessel, the color of water is the color of the vessel. Warna dari air mengikuti warna wadahnya. Nah, kita sebagai orang Islam itu ditantang untuk menerjemahkan Islam sesuai dengan the vessel, al-ina. Apa? Gelas ini. Ya, gelas ini. Kita jangan memaksakan satu warna gelas untuk dibawa kemana-mana. Itu akan membawa Islam menjadi dijauhi orang lain. Itulah kembali kepada hadis Nabi, itulah orang-orang yang disebut sebagai munafirin. Orang-orang yang membuat orang Islam jadi menjauhi Islam karena dia menganggap Islam hanya bisa diterjemahkan dengan satu warna gelas saja. Padahal Islam itu bisa diterjemahkan dengan berbagai-bagai warna gelas. Intinya tetap sama, akidahnya kita enggak berubah. Ya, akidahnya kita enggak berubah, ibadahnya tetap sama, ritualnya sama, tapi kebudayaan itu penting sekali. Nah, para wali-wali mengajarkan kepada kita menghargai, mengapresiasi kebudayaan dan kesenian. Karena itu kalau kita lihat praktek-praktek di kalangan sufi itu kesenian penting sekali, terutama musik. Ya. Kalau ahli fikih biasanya cenderung mengharamkan musik. Tapi kalau ahli tasawuf itu menganggap musik itu elemen penting di dalam perjalanan kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau dalam tasawuf Maulawiyah yang berdasarkan ajarannya Jalaluddin Rumi, itu tasawuf yang menggabungkan antara zikir, musik dan tarian. Yang namanya adalah tarian darwish. Ya. Itu di YouTube banyak sekali. Jadi lagu, zikir dan tarian jadi satu, saudara-saudara. Itu keren sekali. Ya kalau di kita ya selawat Nabi itu ada musiknya, ada selawat di situ, ada zikirnya, ada selawatnya, jadi satu. Jadi musik itu elemen penting di dalam beragama. Kalau Anda belajar sosiologi agama, itu art and music, seni dan musik itu bagian penting. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang bisa dipisahkan dari seni dan musik. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah is beautiful and Allah love the beauty. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Innallaha, mungkin kalau bahasa yang lebih keren, innallaha jamilun itu Allah adalah cantik. Dan Allah itu mencintai kecantikan. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu memang ya cantik, indah ya. Nah, orang yang beragama kok malah membuat orang lain lari kepada agama, maka dia ini tidak dilandasi oleh semangat keindahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Samsi, ya, mungkin supaya tidak berkepanjangan ada diskusi, tapi intinya itu. Jadi inilah cara kita merawat pluralitas di Indonesia. Kita kembangkan Islam yang di situ ada apa? Ada kapasitas untuk menghargai perbedaan, ada mazhab empat, ada kemampuan untuk menggabungkan antara dua pendekatan, wahyu dan akal, skriptural dan rasional, dan ketiga pendekatan sufistik yang menerjemahkan Islam dalam kebudayaan lokal. Kalau kita gabungkan tiga elemen ini, saudara-saudara, insya Allah Indonesia NKRI akan bertahan terus. Demokrasi dan Islam akan kompatibel, akan jalan terus, dan insya Allah kita akan, Indonesia akan bisa menjadi teladan di dunia. Dan itu penting sekali. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gus Ulil. Baiklah, saudara-saudara, akan menjadi indah kalau kemudian kita saling berdialog dengan dua pembicara di depan kita semua. Kami akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara mahasiswa terutama, dan juga Bapak Ibu dosen. Ini juga ada Ketua KPU
Provinsi Gorontalo, Komisioner KPU ini, Pak Fadlian Tokum dengan Pak Henry Imran. Kita silakan, monggo satu, kemudian dua dari mahasiswa, satunya lagi ada, tiga di belakang. Baik, empat Pak Komarudin. Mohon maaf, tolong mic-nya. Silakan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang Pak. Pak Gus Kulir Asar Mandala di Gorontalo, di Yayasan Sultan Ame Gorontalo. Langsung saja, saya mungkin berlipat dalam kacamata saya melihat bahwa melawan radikalisme kemudian melawan pluralitas, pluralitas beragama atau kemudian pluralitas aliran itu yang kemudian susah mungkin buat saya atau dan mungkin bapak dan saya serta dari saya bahwa ketika kita berada di wilayah yang mungkin kita yang minoritas, nah ini yang banyak terjadi Pak. Artinya bahwa seakan-akan yang mayoritas itu yang seakan-akan tidak merawat kita, merawat daripada prioritas. Artinya kenapa? Karena ini kondisi yang paling terjadi Pak, seperti yang terjadi di Wamena. Ya kan? Sebenarnya di Wamena itu bukan mungkin isu prioritas. Apa karena apa bukan isu apa namanya agama atau apa etnis, tetapi kemudian mereka dihegemoni dengan apa ya? Pikiran-pikiran kotor seperti itu yang kemudian masuk dalam orang-orang Wamena itu tuh kemudian bagaimana supaya kita juga bisa berpuasa di tempat kita atau wilayah kita ini. Nah, belum lagi provokatif-provokatif yang kemudian mencoba untuk merasuk ke orang-orang Wamena itu. Ini Pak Yudur, beberapa kemarin yang menjadi kita di Wamena itu termasuk kami dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan KKSS itu sampai mengecam untuk kemudian mengecam keras ke Menko Polhukam untuk bagaimana ya kan karena ini sudah masuk pada bukan itu yang menjadi disertasi. Nah makanya saya katakan bahwa ini yang kemudian perlu mungkin ada semacam ini karena saya menganggap bahwa ketika kita minoritas dalam satu wilayah, maka itulah minoritas itu yang sebenarnya ingin menjawab apa merawat daripada prioritas. Tetapi yang mayoritas itu yang kemudian tidak merawat daripada prioritas itu. Nah ini menurut kacamata saya Pak. Kemudian Kang Basri, ya mungkin beliau ini adalah salah satu budayawan kita di Gorontalo yang masih muda dan berpikir kita ada. Itu menurut saya ya yang kemudian melihat bahwa untuk di Gorontalo ini mungkin perlu juga ada pola pikir yang kemudian harus dibangun oleh masyarakat Gorontalo entah itu dari mana saja adanya tapi masyarakat Gorontalo untuk kemudian bagaimana menumbuh kembangkan itu tadi Pak. Nah karena bapak ini adalah penggiat literasi ya kemudian itu yang kemudian mungkin juga harus mungkin digempe ya ya mungkin dari dalam dunia kampus, sekolah, kemudian lingkungan-lingkungan yang ada yang kemudian mesti kita kemudian terkait dengan merawat daripada pluralitas. Saya kira mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua yang persilakan, mohon yang bertanya silakan langsung antri di sini ya biar cepat. Penanya ketiga juga sama, silakan langsung antri aja di belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah berkunjung ke kampus kami. Pertanyaan saya, mimbar sifat umum, menurut pendapat Bapak, kira-kira apa ciri-ciri anak muda yang sudah terdoktrin dari radikalisme ini dan bagaimana cara mengatasinya khususnya kami yang di kampus Yayasan Sultan Gorontalo. Terima kasih.
Langsung ini di belakangnya ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui Islam maupun dia itu ada di sekitaran kita? Diulang lagi, bagaimana cara mengetahui Islamophobia yang ada di sekitaran kita? Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Ulfa Dumiana Lemba dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bahasa Inggris semester 1. Langsung saja, di sini kan temanya melawan radikalisme melawan pluralitas. Sebagai mahasiswa, kita juga harus memiliki sikap kritis terhadap hal-hal yang menyimpang, khususnya di dunia perkuliahan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang akan kita lakukan jika sikap fanatik dan radikalisme itu diajarkan oleh dosen-dosen kepada kami, khususnya mahasiswa baru yang mungkin belum paham apa yang maksud dari radikalisme? Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Nova juga mau, Pak Komarudin. Ibu Nova dulu, Pak, ya. Okay. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, kenapa ya agama-agama monoteis seperti Islam, Yahudi, Nasrani itu selalu kayak gegeran, tetapi ada agama-agama politeis seperti Hindu, Buddha itu kayak adem-adem gitu. Kira-kira apa alasannya? Yang berikut, Pak Basir mungkin ingin bertanya, kira-kira kalau menurut Bapak yang kita orang Gorontalo, kira-kira masyarakat Gorontalo itu bisa nggak ya kira-kira merawat pluralitas, mengingat di Gorontalo ini sangat Islam mayoritas, jadi kayak tidak ada praktek di mana sih sebenarnya berpluralitas dengan agama yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Komarudin. Ibu Nova. Ibu Rova. Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak narasumber yang saya hormati. Pertama, Pak Komarudin. Pak Komarudin. Saya setuju bahwa memahami Islam itu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan aqliyah, ya, pendekatan akal, dan pendekatan wahyu. Saya sudah 11 tahun di Gorontalo dan sudah sedikit banyak berubah di masyarakat. Pertama, kalau saya ke Purwato, salah satu pertanyaan saya, apa yang membuat Anda miskin? Salah satu jawabannya, ini adalah takdir. Saya bilang ini teologi yang tidak benar, karena dia memahami takdir apa yang datang kepadanya yang tidak bisa disebut takdir. Sila di pohon itu banyak pohon kelapa, kenapa tidak diolah dengan bagus sehingga ekonomi kita bagus? Oleh karena itu penting sekali memahami agama dengan melibatkan akal dan melibatkan wahyu. Karena kalau tidak, umat Islam siap terbelakang dan siap menjadi penonton. Saya bersyukur, Mas Ulin, saya sejak S1, Pak, saya selalu baca pikiran Bapak. Walaupun teman-teman diskusi dulu tidak bisa di Makassar itu, selalu saya dimensi. Sekarang saya pun teman Ulin. Kemudian seluruh buku-bukunya Napoli Sumanit, saya beli semuanya. Ya. Terima kasih. Ya. Dan ada pendapat Mas Uli waktu itu yang sangat tren, bahwa adakah di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa macet di Jakarta bisa diatasi dengan pendekatan Al-Quran? Tidak ada disebutkan. Yang bisa menyelesaikan adalah akal. Oleh karena itu, menggunakan akal itu sangat penting sekali. Yang kedua, nah, tentang musik ini, barangkali ini perlu kita kembangkan di yayasan. Saya membaca bukunya Ibnu Sina, Al-Musimul Kabir. Ternyata Ibnu Sina itu membagi musik itu dua model. Di malam hari, dia suka dengan musik-musik kerenungan yang nuansa spiritual kepada Tuhan. Dan di siang hari, dia suka musik-musik keras, karena ini musik bekerja.
Jadi kalau di kantor itu ada musik-musik apa kalau siasat seperti ini, itu mungkin semangat bekerja. Plus kopi ya? Ya, plus kopi. Ah, kenapa saya tertarik ini Mas Bule? Karena saya basic saya pesantren. Waktu saya di SD, saya suka sekali menyanyi. Ya, apalagi lagi lombok di sini. Tetapi begitu saya masuk di pesantren, terpendam bekat saya itu. Karena diajarkan kepada kiai saya, musik itu adalah haram. Ternyata dia melihat musik seluruhnya haram. Padahal dalam analisis saya ketika saya masuk di Akademi Sabat, tidak semua musik itu adalah haram. Buktinya di Sasakian, ya, banyak orang yang terpilih lagu-lagu di Sasakian itu kuasa religiusnya. Ya. Termasuk anak saya, tidak bisa tidur kalau tidak diputar lagu di Sasakian. Ya, itu ya, jadi di sini ada Ibu Umas, tolong digalakkan itu anak-anak seni, ya, dikembangkan itu. Mungkin bisa disampaikan Pak Rektor, ini perlu kita naikkan anggarannya. Ya. Yang terakhir barangkali Mas Sudi, ini penting sekali karena sebagai kita pengajar, di antara mahasiswa kami ada beberapa potensi, ada potensi pasaran dan ada potensi pesantren. Ini saran kira-kira ketika mau melanjutkan studi, saya bilang sama anak-anak, jangan studi di Jakarta, langsung ke luar negeri. Karena apalagi kalau kita jadi universitas, Anda lah yang datang merubah kampus buat kita. Kira-kira gimana rekomendasikan, apa tetap direkomendasikan ke Amerika misalnya, atau di Turki, atau di Mesir. Ini barangkali butuh masukan. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan kepada Pak Basri. Silakan. Oh ya, ke Gus Uli dulu katanya nih. Monggo. Terima kasih. Saya mencatat ada 6 penanya dan pertanyaannya berat-berat ya. Luar biasa. Ini saya anggap sebagai apresiasi terhadap ceramah yang tadi saya sampaikan. Pertama, isu wamena. Ini memang isu yang kompleks ya, rumit dan tidak bisa dijawab dengan pendekatan sederhana ala fikih misalnya ya. Tapi ini harus pendekatan yang kompleks. Kita harus memahami sosiologi, antropologi, budaya dan seterusnya ya. Orang-orang seperti Pak Basri ini yang mungkin lebih kompeten menjawab masalah wamena ini. Tapi ada satu bagian dalam komentar tadi yang menarik di bagian ujungnya. Biasanya yang cenderung bersemangat untuk merawat pluralitas itu yang kecil, yang minoritas. Yang mayoritas ini kadang-kadang kurang peduli. Ini pengamatan yang cerdas sekali. Dan secara empirik ini terjadi di mana-mana. Memang diskursus atau wacana tentang toleransi kalau kita baca dalam sejarah pemikiran filsafat ya, itu memang toleransi itu kebanyakan dipromosikan, didakwahkan oleh kelompok-kelompok sosial, apapun itu kelompok sosial ekonomi, agama, budaya, etnis dan segala macam, yang kedudukan mereka kebetulan itu minoritas. Karena yang berkepentingan dengan ideologi atau gagasan toleransi dan pluralisme itu sebetulnya adalah kelompok kecil. Kelompok besar sebetulnya mereka lebih diuntungkan bukan dengan pluralitas, tapi dengan pendekatan yang lebih hegemoni, mendominasi tanpa memberikan ruang kepada yang berbeda. Semua kelompok mayoritas itu punya tendensi untuk kalau bisa semua di tangannya, tidak dibagi dengan yang lain ya. Meskipun ada mayoritas yang juga toleran ya. Dan saya mengatakan bahwa karena kebetulan konstruksi Islam di Indonesia itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan, itu ciri-cirinya ada Asyariyah, ada madhab, ada tasawuf, maka secara umum sebetulnya Islam di Indonesia walaupun mayoritas dia toleran. Tapi betul yang dikatakan Bapak bahwa yang berkepentingan, yang paling semangat mempertahankan atau mempromosikan gagasan toleransi itu biasanya yang minoritas.
Karena itu saya katakan, saya seringkali dalam beberapa ceramah mengatakan bahwa menjadi minoritas itu sebetulnya kadang-kadang berkah. Dalam berbagai pengalaman sejarah, orang minoritas itu, ada minoritas yang kemudian punah karena dia tidak bisa survive, nggak bisa bertahan. Tapi ada minoritas yang karena dia minoritas justru makin kreatif. Banyak contoh-contoh orang yang minoritas tapi kreatif. Misalnya orang Yahudi, itu kecil tapi mereka kreatif. Orang Cina misalnya, ketika mereka minoritas di sejumlah negara, mereka kreatif. Orang Islam yang mengikuti sekte Syiah Ismailiyah, itu kecil di berbagai tempat, tapi mereka kreatif. Banyak orang-orang Syiah Ismailiyah yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Nah, orang Indonesia yang menjadi minoritas di luar negeri, itu juga sama, mereka kreatif. Dan biasanya orang-orang minoritas ini, mereka justru bersemangat kalau ada acara, ada inisiatif untuk melakukan dialog antar kelompok. Karena mereka diuntungkan, mereka berkepentingan dengan ideologi atau gagasan tentang toleransi. Makanya, nah orang Islam ini tadi Mbak Ibu dosen Ibu Nova ya, ada Ibu Nova tadi ya kalau nggak salah. Tadi pertanyaannya kepada Pak Basri, tapi saya ingin komentar sedikit. Orang Islam di Manado ini kan mayoritas, orang kalau nggak salah 99% ya. Hampir semuanya Gorontalo ya. Orang Gorontalo ini semua muslim. Nah, sehingga pengalaman menjadi orang yang minoritas itu tidak pernah dialami oleh orang Islam di Gorontalo. Nah, kadang-kadang orang yang tidak pernah mengalami sebagai minoritas itu tidak pernah merasakan betapa sakitnya menjadi minoritas. Makanya kadang-kadang orang Islam itu pergi, makanya saya setuju dengan anjuran tadi. Siapa tadi ya? Bapak Komarudin ya, kalau mau kuliah jangan ke Jakarta, langsung ke luar negeri. Nah itu penting karena teman-teman nanti kalau kuliah di luar negeri, terutama kalau di barat, pasti Bapak pasti pernah ngalami itu. Begitu Anda pergi ke barat, Anda langsung drastis berubah menjadi minoritas. Dari pengalaman mayoritas di Indonesia, kemudian tiba-tiba menjadi minoritas muslim di sebuah negara di barat. Itu penting sekali. Mengalami pengalaman sebagai minoritas itu penting sekali, saudara-saudara. Itu bisa memberikan pengalaman baru yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Ini saya ceritakan sedikit ya. Waktu saya kan pernah hidup lama di Amerika, sekolah di sana, di kota Boston. Ini pernah saya alami bersama istri saya. Saya dulu ketika di Amerika itu tinggal di satu asrama yang dikelola oleh gereja, oleh seminari. Jadi ini asrama orang-orang pendeta sebetulnya. Jadi saya tinggal di asrama yang di situ sebagian besar orang-orang calon pendeta. Nah, pada suatu saya punya tetangga yang baik sekali, orang bule Amerika. Pada saat bulan Ramadan tiba, saya terharu sekali. Tetangga saya ini ngerti, dia cukup ngerti tentang apa itu Islam, bahwa Islam itu mengenal puasa dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Dan menarik sekali, kemudian pada bulan puasa tiba, saya terharu karena tetangga saya ini ikut puasa. Saya tanya, "Loh, kenapa kamu ikut puasa? Kamu kan Kristen gitu." "Saya ingin merasakan bagaimana sulitnya lapar satu hari, karena di Kristen tidak ada ajaran puasa lapar satu hari. Di Kristen ada puasa ya, puasa menjelang hari Paskah 40 hari ya. Cuma di Kristen konsep puasa beda. Nah, di Islam puasa itu artinya tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu berat sekali, apalagi kalau musim panas, Mas Basri ya. Musim panas itu bisa puasa itu 17 sampai 19 jam. Kalau di sini kan puasa paling cuma 12 jam, paling lama. Di sana kalau bulan-bulan musim panas itu panjang sekali hari-hari itu, siangnya ya. Nah, dia ikut puasa, dia ingin merasakan bagaimana, meskipun hanya sehari dua hari, tapi dia yang penting saya merasakan bagaimana beratnya berpuasa. Saya ingin solidar dengan kamu, gitu. Saya terharu, hampir nangis saya karena ada orang mau ikut solidar berpuasa bersama kita. Nah, tindakan seperti ini, saudara-saudara, tindakan seperti ini, orang Kristen kan di sana mayoritas. Kita sebagai minoritas, tiba-tiba ada tetangga kita yang mayoritas
menunjukkan kesetia kawanan dengan ikut di dalam mungkin ritual kita, itu bagi kita sebagai minoritas itu something a big deal, itu penting banget, karena itu menunjukkan bahwa oh, dia simpati bersama kita. Mungkin dia tidak percaya kepada Islam, jelas mungkin dia orang Kristen, tapi yang penting adalah itu tindakan simpati itu. Jadi pengalaman-pengalaman menjadi minoritas itu, saudara-saudara, itu penting sekali. Itu tadi saya doakan semoga di antara mahasiswa bahasa di sini nanti ada yang berhasil kuliah di luar negeri, ya. Semoga di Amerika. Karena kalau Anda di Mesir nanti ya jadi mayoritas lagi, gak ada bedanya. Semoga di Amerika atau di Australia atau di Kanada atau di Eropa, di Belanda ini seperti Pak Basri. Karena kalau Anda belajar di sana, Pak Komarudin ya, menurut saya salah satu min mukawiyat, musyajiat, termasuk yang membuat belajar ke Barat itu menurut saya lebih punya keunggulan dibanding belajar di dunia Islam sendiri. Pertama, kalau saya mengatakan gini, kalau Anda belajar Islam di dunia Islam yang lain, sebetulnya ilmunya sama-sama dengan kita. Al-Azhar itu dengan YN itu sama. Kalau ulama Indonesia itu kalau dibandingkan dengan ulama Mesir ya 11-12 lah, kita nggak kalah sebetulnya. Artinya kalau kita belajar ke sana itu nggak mendapatkan sesuatu yang spesial baru banget tuh, nggak. Karena di sini tuh pondok pesantren kita tuh keren banget, saudara-saudara. Nggak kalah dengan di Yaman, di Mesir, nggak kalah. Nah, tapi kalau Anda belajar ke Barat itu ada sesuatu yang baru sama sekali. Ketika Anda pulang, itu akan Anda membawa ilmu yang betul-betul baru, pengalaman yang baru, yaitu pengalaman menjadi minoritas. Dan nanti kalau sudah Anda pernah mengalami menjadi minoritas, nanti Anda punya sensitivitas, punya kepekaan rasa untuk merasakan bagaimana menjadi minoritas, sehingga ketika Anda balik ke sini, Anda bisa bersimpati dengan kaum minoritas yang ada di Indonesia. Itu pentingnya, saudara-saudara, ya. Jadi saya anjurkan Anda pergi ke apa itu, belajar ke Amerika Barat ya, ke Barat ya. Timbalah ilmu sebanyak-banyaknya di sana, pulang. Tentu saja belajar di Barat tidak berarti meniru semua yang di Barat. Tidak, ya. Enggak bisa. Ilmu itu kalau dibawa pulang harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Tirulah para ilmunya para sufi-sufi dan para wali-wali yang menyebarkan ke Indonesia. Apa tadi? Launul ma'i launu inae. The color of water is the color of the vessel, ya. Jadi warna air mengikuti warna apa itu gelas, ya. Ciri-ciri anak muda yang, tapi saya enggak menjawab pertanyaan Pak siapa tadi? Enggak, Pak. Pak siapa? Pak Ampa, ya. Saya enggak menjawab, tapi kira-kira begitu. Betul itu. Karena saya nggak tahu wamena, dan mungkin Pak Basri lebih kompeten menjawab ini ya. Ini kompleks ya, tapi intinya saya setuju dengan pengamatan Bapak tadi yang terakhir, yang biasanya yang semangat dengan wacana pluralitas itu yang kecil, yang besar itu kadang-kadang kurang terlalu peduli itu ya. Ciri-ciri anak muda kedua ini dari mahasiswi ya. Ini yang tanya semua mahasiswi, nggak ada mahasiswanya ini ya. Ciri-ciri anak muda yang sudah terpapar dengan doktrin radikal, ya, ciri-cirinya banyak ya, bisa perilaku, bisa pikiran, bisa cara pandang dia terhadap soal-soal sosial itu kelihatan. Anda bisa menengarai dengan mudah itu. Nah, pertanyaan berikutnya yang penting adalah bagaimana mengetahui adanya Islamofobia di sekitar kita. Kalau di Gorontalo susah, karena di sini semua orang Islam. Anda harus keluar dari Gorontalo, hidup di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul pluralistik. Apalagi kalau kebetulan Anda menjadi seorang minoritas Muslim, misalnya di Amerika gitu, baru nanti Anda akan merasakan sebagai orang yang mengalami Islamofobia. Waktu saya di Amerika misalnya, pengalaman sebagian besar positif, tapi beberapa pengalaman yang negatif, misalnya kalau saya jalan bersama istri saya kadang-kadang. Ya, pengalaman yang negatif saya alami di Prancis itu. I love Indonesia but I hate Islam. Itu pengalaman negatif buat saya itu, ya.
Nah, tapi di Amerika misalnya pernah saya alami kalau saya pergi bersama istri saya pakai jilbab gitu. Itu ada orang-orang yang bule yang lihat istri saya itu, ini makhluk alien dari mana ini ya Pak? Pakai jilbab gak jelas ya. Kira-kira gitulah ya. Ada mata-mata curiga ya. Apa itu suspicious eyes? Apa mata yang penuh kecurigaan? Itu ada itu. Ya biasalah kalau Anda lihat orang baru kan agak memicingkan mata itu ya. Kelihatan itu. Nah, yang terakhir ini nah ini Ibu Nova ya. Kenapa agama-agama monoteistik ini kok cenderung apa ya, konflik dan apa bertabrakan satu dengan yang lain, ada sekte-sekte yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Saya kira Bu Novi tahu jawabannya, tapi ini pertanyaan diarahkan ke saya untuk supaya dibahas di sini ya. Memang agama-agama monoteistik itu salah satu cirinya adalah, tidak semua, tapi terutama Islam dan Kristen, itu ciri-cirinya adalah dia punya tendensi universalistik. Dia ingin menjadi agama dunia. Ini beda dengan agama Yahudi. Agama Yahudi itu kan tidak pernah berdakwah untuk menjadikan agama ini sebagai agama seluruh dunia. Bagi orang Yahudi ya sebagian besar ya, tidak semua. Tapi orang Yahudi itu memandang agama Yahudi ya tidak perlu dakwahkan. Ini hanya untuk orang Yahudi saja. Atau misalnya agama Timur, agama Konghucu, Buddha, dan Hindu itu cenderung tidak bersifat universalistik dan misionaris. Maksudnya misionaris itu agama yang ingin didakwakan kepada semua orang. Nah, agama Islam dan agama Kristen itu agama yang sangat universalistik dan misionaris. Artinya dia berdakwah untuk mencari pengikut baru, untuk converting, untuk memindahkan orang dari agama lain masuk ke agama Kristen atau Islam ya. Nah, karena agama ini bersifat misionaristik, maka dia otomatis dia benturan. Kalau agama saling berdakwah dengan agresif, dengan sendirinya dia akan bersentuhan dengan agama lain yang tidak rela untuk didakwai menjadi objek dakwah secara agresif ya. Nah, ini yang menimbulkan kenapa Islam dan Kristen dari dulu itu berseteru. Karena dua agama ini sebetulnya sama-sama ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya seluruh dunia. Tidak ada agama yang mengirim apa ya, misionaris sampai ke seluruh dunia sesemangat dua agama ini. Dan nah, di dalam Islam sendiri itu tidak sama. Ada kelompok-kelompok Islam yang sangat misionaristik, ada kelompok Islam yang sebetulnya tidak terlalu misionaris. Misalnya saya ambil contoh ya, NU Muhammadiyah itu tidak terlalu misionaris. Tidak terlalu bersemangat meng-NU apa ya? Ya NU itu ya, ya sudah yang ada itu aja dirawat itu. Kalau ada orang tertarik masuk NU atau Muhammadiyah, alhamdulillah. Tapi tidak kemudian terus dipromosikan sampai terlalu berlebihan, sampai harus merekrut orang-orang supaya masuk NU segala macam, itu tidak terlalu. Tapi kalau ada kelompok Islam yang sangat misionaristik, yaitu kelompok Wahabi, Salafi, dan kalau dalam Syiah juga ada kecenderungan yang sama. Syiah itu juga cenderung misionaristik juga. Jadi misalnya kelompok Wahabi itu mungkin karena dia kecil, dia kepengen jumlahnya bertambah, maka kelompok ini sangat bersemangat sekali untuk mendakwahkan ajarannya kepada semua orang. Dan para pendakwahnya itu dibekali dengan teknik berdebat yang canggih untuk mengalahkan kelompok-kelompok Islam yang dianggap mereka itu ajarannya kurang pas atau sesat kalau dalam pandangan mereka ya. Jadi mereka sengaja itu. Makanya Anda lihat ciri-ciri khas pendai-pendai ini Wahabi dan Salafi, umumnya mereka dai-dainya itu jago berdebat. Karena mereka sudah punya protap atau apa SOP ya, apa tata cara kalau nyerang orang NU itu ini dalilnya, ini. Kalau nyerang Muhammadiyah nanti ini. Jadi sudah ada itu protapnya itu dan mereka di-training untuk itu. Jadi polemik itu bagian dari ajaran mereka. Nah, biasanya kelompok-kelompok agama yang misionaris itu salah satu ilmu yang penting di sana, senjatanya itu adalah apologetika. Apologetika itu ilmu berdebat, mujadalah. Itu dikasih tahu caranya itu. Nah, di NU nggak ada. Makanya
Ini yang kebetulan pernah pondok-pondok di pesantren NU atau kalau di sini Al Khairat ya, Al Khairat atau Nahdlatul Wathon di mana NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Di kita kan enggak ada itu pelajaran mengenai kristologi. Kristologi itu pelajaran bagaimana cara untuk berdebat dengan orang Kristen dan mengalahkan mereka, itu enggak ada. Tapi kalau Anda belajar di kelompok-kelompok yang seperti Salafi itu makanya orang tokoh seperti Zakir Naik itu terkenal sekali di kalangan kelompok ini, karena Zakir Naik dianggap mereka adalah pahlawan Islam karena dia jago berdebat dengan orang Kristen. Nah kalau orang-orang NU dan orang Muhammadiyah juga, dulunya orang Muhammadiyah seperti orang Wahabi dan Salafi, tapi sekarang mulai orang Muhammadiyah itu mulai meng-NU ya. Mulai, bukan meng-NU apa ya, mulai menusantara Mas Fadli ya Pak. Mulai menusantara dan ya mulai tidak bersemangat lagi untuk berdebat mengalah-ngalahkan kelompok yang lain itu. Nah, saya tahu ini karena saya juga dulu pernah sekolah di Libya bersama Pak Wakil Rektor tadi itu, saya pernah kuliah di sana dan saya bersemu dengan orang-orang yang semangat sekali untuk mempelajari ilmu apologetika ini, terutama kristologi ya, untuk mengalahkan orang-orang Kristen itu. Nah, kalau para wali-wali yang sufistik itu ketika berdakwah Islam itu kan mereka tidak tertarik dengan debat. Karena orang itu bisa dibawa masuk ke Islam bukan karena perdebatan, tapi karena orang Islam mencontohkan perilaku Islam yang simpatik. Itu tertarik masuk Islam. Tapi kalau Anda berdebat, orang kalau berdebat itu justru malah bisa menyakiti hati lawan debat itu ya. Jadi itu mungkin jawaban saya Bu Nova ya, tapi ini kalau kita pelajari sosiologi agama itu bisa lebih banyak isunya ya. Tapi salah satunya itu, kenapa agama-agama monoteistik kok seperti banyak konfliknya? Karena memang ada tendensi-tendensi yang tadi saya sebutkan itu. Terakhir Pak Komarudin ini ya, soal musik ini menarik sekali ini. Ibnu Sina itu betul, Ibnu Sina itu dalam kitabnya Asy-Syifa itu nulis satu, ada chapter mengenai soal musik ini ya, musik ya. Dan betul itu, musik itu tidak semua itu musik itu, kalau bagi saya musik itu dibagi dua, ada mungkin tiga ya. Ada musik yang kalau kita dengarkan itu kemanusiaan kita menaik, spiritualitas kita naik, kita makin dekat kepada yang ilahiyah dan yang maha indah itu. Nah musik seperti ini jelas bagi saya halal itu. Ada musik yang kalau kita dengarkan itu nafsu kebinatangan dalam diri kita itu bangkit, kita jadi agresif, kita justru ingin menyerang orang lain. Nah musik seperti ini haram ini, karena ini musik yang membangkitkan nafsu kebinatangan kita. Ada musik yang netral-netral saja. Nah menurut saya tergantung ini. Kalau musik ini disetel kok membuat kita tambah semangat bekerja, ah itu halal. Misalnya tadi saya cocok itu. Kalau siang hari kita mendengarkan musik-musik yang terlalu lembut, ngantuk itu, kita nggak jadi kerja. Kalau siang hari itu ya musik yang agak metal itu ya, agak rock apa agak yang semangat. Saya kalau lagi nyupir gitu, itu kesukaan saya adalah mendengarkan musik-musiknya Guns N' Roses atau Metallica ya. Saya suka, bukan apa-apa, karena kalau saya dengarkan itu jadi semangat kita nyupir gak ngantuk. Nah, jadi musik-musik itu sebagian besar itu di bagian tengah ini, yang netral. Ada yang kadang-kadang membuat kita jadi semangat kerja, tapi ada yang membuat kita menjadi reflektif, ada yang membuat kita jadi malas, patah semangat, nah itu gak boleh itu. Kata Bung Karno dulu, ada musik namanya musik ngak-ngik-ngok gitu kan. Nah itu, ya. Saya kira itu yang bisa saya komentari dari pertanyaan tadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan kepada Pak Basri. Terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman. Mungkin saya tidak punya jawaban yang terlalu utuh atau bisa diandalkan, karena itu mohon diterima sebagai komentar. Hampir semua pendapat Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, saya kira pada akhirnya membantu kita bahwa inilah saat yang baik untuk memperkuat semacam kapasitas baru untuk mengerti keadaan di satu sisi, tapi juga untuk menyikapi hal-hal lain yang tidak kita duga sebelumnya. Dan saya berpendapat antara lain, kondisi keindonesiaan kita sekarang adalah kita harus menyiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga itu.
apatah lagi sekarang kita sebut sebagai disrupsi lah 4.0 dan seterusnya. Dan itu juga memberi arti bahwa misalnya pendapat Ibu Nov tadi mengenai masyarakat Gorontalo kan kita hampir semuanya Islam, kita tidak punya pengalaman majemuk itu. Kelihatannya di permukaan iya, tapi tengoklah sejenak beberapa pilihan sejarah kita di Gorontalo. Kalau kita andaikan, ini maaf agak mengulang ungkapan saya di awal sesi diskusi kita, bagaimana mungkin kita mengajarkan anak kita cinta Indonesia sementara sejarah yang paling unggul di daerah kita 23 Januari tidak kita letakkan PowerPoint yang bagus, yang gagah itu, bahwa di sana ada orang Tionghoa, di sana ada orang Arab, di sana ada orang Minahasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang saya kira kalau boleh kita pikirkan. Jadi cara baru menerjemahkan, sebut sajalah sumber-sumber historis itu, tetapi dengan medium yang baru, sebut sajalah dalam pembelajaran, sebut sajalah dalam edukasi publik, dan seterusnya. Contoh yang berikut misalnya, jangan juga logika minoritas, mayoritas itu logikanya logika demografi. Siapa lebih banyak? Kita menjadi minoritas juga kalau pikiran kita seperti gak ada tempatnya di sebuah fakultas, di sebuah jurusan, di sebuah universitas. Itu juga menurut saya kita perlebar ke sana. Jangan kita sempitkan semua istilah termasuk radikal itu menjadi seolah-olah hantu baru yang kita demikian mengerikan juga. Ini ada sahabat saya, Pak Ketua KPU. Saya bilang saya mengalami kemunduran antusias berpemilu misalnya karena saya merasa itu meminoritaskan orang, kira-kira begitu. Ya saya merasa minoritas karena sampai sekarang saya tidak percaya bahwa demokrasi kita akan baik kalau yang disebut kotak suara tapi isinya kertas, itu pengkhianatan terhadap bahasa Indonesia, saya bilang. Iya enggak? Ya orang boleh tidak terima, tapi emangnya peradaban Indonesia ditentukan oleh undang-undang? Juga yang merusak di pemilu kita, nah ini juga soal minoritas pendapat ini. Seolah-olah Indonesia ditentukan oleh hasil pilkada, pilpres. Bangsa-bangsa lain tuh mikirnya 50 tahun, bukan 5 tahun. Itu yang saya heran. Sehingga logika kepemiluan kita misalnya adalah edukasi pemilih, tapi edukasi publik keteteran. Nah itu kan bukan tanggung jawab teman-teman di KPU. Misalnya, maaf karena saya melihat sahabat saya, teman-teman komisioner. Tapi kalau semua juga mantan rektor, calon rektor juga semuanya mau jadi bupati, itu juga menurut saya meminoritaskan, menurut saya wibawa akademik. Jadi inilah kira-kira logika sederhananya. Bukan salah, tetapi saya kira perlu cara baru menerjemahkan keadaan. Misalnya kalau kita agak loncat tadi, penamaan sejak tahun 50-an, 60-an di Gorontalo, meskipun kita Islam sangat sofistik, tapi ada banyak nama yang kita, tokoh-tokoh kita, Nixon lah, Martin lah, nama-nama yang amat Kristiani kan. Iya enggak? Tapi kalau kita mau simpulkan, masa kita menuju apa? David tuh, David Bobihu itu ke Kristenan tuh? Enggak. Kalau boleh saya katakan, nah ini kali lain kita boleh diskusi. Saya kira itu memberi indikasi yang kuat bahwa Gorontalo kita selalu punya kemampuan adaptasi kebudayaan ketika menghadapi terpaan apa yang kita sebut sebagai komoderenan. Tapi sekarang anak-anak kita jauh lebih sadis kan. Aprilina, iya kan, Avicenna, macam-macam, malah ada 5 susun. Repot sekali, tanya Gus Ulil tuh. Itu kalau mengisi, ya maaf, aplikasi Visa itu bisa repot itu. Sama juga kalau cuma satu namanya kan. Ada teman saya waktu ke Amerika dulu namanya, kok jadi lupa namanya, namanya Alam Shah, orang Medan, cuma satu namanya. Jadi repot, Alam dan Shah, karena harus ada family name kan. Jadi ayo, kalau boleh kita ungkapkan, antara lain cara untuk membuat Gorontalo kita mengalami itu, antara lain cara yang paling gampang adalah tengoklah pilihan-pilihan historisnya. Berikut juga jangan kita melupakan settlement. Semua sekarang perumahan itu di mana-mana. Kalau mempelajari suku-suku ke suku bangsaan, lihat pola-pola perumahan baru kita. Tapi kalau logikanya adalah, oh itu kan kerjaan para pengemban, kontraktor, PU, yang menjadi dangkal. Jadi saya kira, ini bukan saya bilang, seorang antropolog terkenal, kita semua itu senasib di dalam ketidaktahuan. Dan kalau tadi kebodohan adalah pilihan, kita tambahkan definisinya. Kebodohan itu terjadi kepada siapa saja setiap saat. Ketika dia berhenti belajar, orang itu jadi bodoh. Di perpustakaan UNG, Pak, ini kan bukunya buku tua. Saya bilang, Dek, tidak ada buku tua, buku baru. Sejauh kau belum baca, ya dia buku baru. Iya kan? Ini bangsa kita sok-sok begitu tuh kadang-kadang tuh. Oh. Ini antara kertas dengan suara aja kita enggak bisa bedakan gitu loh. Iya kan? Jadi saya di kampus ini, Gus Ulil, baru pemilihan rektor. Orang nanya, Basri kok tidak antusias? Saya bilang, rektor diperlukan tapi belum terlalu penting, saya bilang. Diperlukan karena kita perlu tanda tangan. Iya kan? Tapi dia gak bisa menjawab
hal-hal yang fundamental. Kalau buat visi misi rektor kita, itu visi misi dia, bukan visi misi ilmu pengetahuan, bukan visi misi bangsa di abad ini. Karena kita dilatih oleh bangsa. Nah ini mungkin mohon izin Gus Ulil, kali lain mungkin di IAIN saya mengusulkan tadi ke sahabat saya Dr. Kamarudin, mungkin kita diskusikan kekayaan hasanah Islam, dan itulah cara, bukan hanya menemukan, maaf, sandaran-sandaran akan pluralitas, tapi jangan pluralitas spiritual tadi itu yang tekstual, juga mengantarkan kita lebih hidup. Misalnya soal definisi waktu, kegagalan politik Indonesia itu bermula dari kapasitas linguistiknya. Coba kita perhatikan ketika Jokowi dan kita semua, kita menyebut sebagai poros maritim dunia, kita cenderung ke dalam. Tapi coba lihat Tiongkok, dia tidak menyebut poros maritim, dia katakan jalur sutra abad 21. Beda sekali dasar logika. Kita cenderung memusat, kantor pusat itu lalu besar, kan begitu. Ya tanya Gus Ulil, ya rektor di Amerika enggak terkenal itu. Enggak terkenal, ya paling nanti graduation chancellor datang. Kalau kita baru ketua jurusan, luar biasa, ada fotonya di baliho. Dan semua salah, termasuk di kampus, kalau dekan, rektor mengucapkan selamat. Saya kira kalau saya memegang pakai tangan, tapi kalau mengucapkan mesti pakai mulut. Bagaimana mungkin pakai baliho mengucapkan? Ya, jadi kefatalan-kefatalan linguistik itu juga yang membuat bangsa kita sebenarnya mengalami kegagapan. Jadi maaf, ini saya cenderung agak memperlebar semata-mata untuk menunjukkan bahwa perlu translasi baru. Nah, coba juga kita agak tengok mengenai keragaman kita di Gorontalo, agak buru-buru sekali. Hampir semua sekolah-sekolah unggul di Nusantara, semuanya orang Gorontalo sejak awal itu tampil. Itu pluralitas dalam sejarah. Jadi saya mengerti istilah minoritas dan mayoritas, tapi jangan mengabaikan, ini maaf saya agak loncat, fakta-fakta biografis. Kegagalan kita berIndonesia karena kita buru-buru ke konstitusi. Sama kalau berIslam, buru-buru ke Quran. Kita mengabaikan fakta-fakta biografis. Begitu banyak keteladanan di mana-mana. Dengan demikian anak-anak kita jadi sadar bahwa yang dihormati itu orang yang berilmu, bukan orang-orang yang kepada yang terhormat Bapak. Karena makin banyak yang kita surati kepada yang terhormat, itu pula lah yang setiap saat ditangkap oleh KPK, kan? Iya kan? Jadi kita membongkar tradisi pendidikan kita untuk taat kepada kebaikan tadi, kepada kemuliaan, bukan kepada orangnya. Nah, kita kan mudah terpukau. Malah ada kampus, Gus, itu kalau tahun ajaran baru, rajin sekali mengundang gubernur, wali kota menceramai. Ini kan lucu. Kita yang mesti menceramai mereka. Ini bukan mereka yang menceramai kita. Ini kan kacau sekali. Saya lupa apa Imam Syafi'i menegur seorang sultan di zamannya. Konon beliau diminta untuk datang mengajar anaknya. Dan dia katakan, Anda yang datang kalau mau berilmu kepada saya. Ya, ini logika-logika sederhana yang merusak keindonesiaan kita. Dan saya kira kalau dimengerti keragaman seperti itu, begini contohnya. Tadi kita bahagia sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Gus Ulil. Ini minggu lalu nih, Gus, kita ini ada festival karao nih. Lalu orang bilang, Basri kenapa malas pakai karao? Kenapa nggak begitu bergairah? Saya bilang karena nasib tukang sulam karao tidak pernah saya lihat membanggakan. Kita gagah memakai gubernur, bupati, tapi saya ragu akan nasib mereka yang putus-putus matanya menyulam. Saya masih ragu dengan itu. Jadi mana yang kita rayakan? Karena itu kita senang sekali Gus Ulil menggunakan itu persis. Nah ini penerjemahan. Ketika H.B. Yasin memperoleh Magsaysay Award dari Ramon Magsaysay di Filipina tahun 87, baju dipakai adalah baju karaonya. Tapi sekarang tunjukkan kepada saya mana para pakar di Gorontalo yang membicarakan itu. Kita pendek ingatan. Kita terpukau oleh festival. Kita terpukau dengan jargon. Coba lihat revolusi mentalnya Jokowi. Kalau kita baca close to the text. Ketika Bung Karno pidato pada tahun 57. Satu-satunya pidato yang ditutup dengan bismillah. Justru pidato mengenai revolusi mental. Dan kita nggak pernah membahas di tingkat nasional. Karena mudah terpukau dengan pemilu, pilkada, dan siapa presiden baru. Seorang menteri ditikam aja kita heboh sekali. Sementara rakyat ini udah ditikam berulang-ulang. Sebenarnya, dan tiada kehebohan. Saya tidak bermaksud mencari gara-gara di forum ini, tapi sebenarnya hanya mau mengungkapkan bahwa peristiwa Wamena sebetulnya adalah peristiwa yang judulnya sama di tempat lain. Kita mudah berperilaku iblis. Si Basri itu lahir di mana? Iya kan? Dia orang apa? Lalu dikatakan, karena dia tidak bisa bahasa ini berarti bukan mayoritas. Jadi sebenarnya ada keiblisan yang harus kita sofistikasi teorisinya. Karena saya kira, mohon maaf ini mungkin saya agak berlebihan, saya kira iblis menjadi iblis antara lain karena dia demikian terpukau dengan asal-usulnya, bahwa saya dari api dan manusia dari tanah. Saya kira keterpukauan akan originalitas menjadi persoalan kalau tidak ke atas, bahwa kita semua adalah ciptaan dan siapa yang mencipta.
Saya kira di arus itulah diskusi kita perlukan, dan saya menyambut apa yang disebutkan oleh Gus Ulil bahwa sebenarnya kita perlu antara akaliyah dan juga nakliyah, dan saya menyarankan dua hal di sana. Mari close to the text. Jangan ujub diri, ayo coba kita intip pelan-pelan dengan kesabaran. Sekarang Gus, kita disuruh mengenai taat kepada bangsa, tapi coba lihat pengkhianatan kependidikan di negeri ini. Bagaimana mungkin kita tahu Pancasila sementara buku-buku enggak sampai ke desa-desa? Karena itu saya malas ngomong mengenai Wamena karena diskriminasi yang lain. Hak anak-anak kita sekarang untuk mengetahui pidato Bung Karno itu kita enggak tahu. Iyah Ulumuddin berapa yang dicetak? Iya kan? Jadi Kementerian Agama juga bisa ngawur dalam pengertian itu. Kalau tidak menempatkan bahwa hak untuk belajar mengenai kebaikan itu Islam yang benar tidak diratakan sejak awal. Dan saya kira saya mendengar Kiai siapa menjelaskan, konon kota Nawawi itu enggak terkenal di Suriah itu. Nanti melahirkan Imam Nawawi baru terkenal. Jangan-jangan itu pesan biografis Islam yang penting. Bahwa Islam mengajarkan kita bahwa dimanapun bisa melahirkan kemuliaan dan orang penting, kadang-kadang sebuah daerah, sebuah bangsa keikut karena lahir orangnya. Dan saya kira dengan itulah menurut saya kita bangga menjadi Indonesia. Dan dengan itu pula, hanya itulah kemampuan saya, Gus. Maaf kadang-kadang agak semangat karena harus menyederhanakan urusan itu. Terima kasih saudara-saudara. Mohon maaf kalau yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara mahasiswa, kita sudah tiba di penghujung waktu karena sudah masuk waktu sholat, dan juga Gus Ulil juga ingin masih mau ke rektorat karena mungkin juga siang ini juga akan ke Sirojul Thalibin di Sidomukti. Oleh karenanya kami memberikan beberapa catatan, terutama dari dua penulis, dari dua pembicara. Pertama dari Pak Basri Amin, seringkali menegaskan tentang close to the text. Ini penting sekali saudara, karena memang di kita Gorontalo budaya literasi yang begitu sangat belum signifikan, sehingga ini perlu didorong oleh teman-teman mahasiswa, juga kita para dosen, untuk senantiasa dekat dengan teks. Yang kedua dari Gus Ulil tentang fondasi Islam, pertama adalah bermadzhab, kemudian tasawuf, dan yang ketiga adalah karena ada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini insya Allah dengan pengetahuan-pengetahuan yang tadi diberikan kepada kita bisa merawat Indonesia lebih baik, tapi juga jangan lupa untuk lebih memberikan penghargaan terhadap kelompok-kelompok minoritas kalau ingin kemanusiaan kita dihargai di mata Tuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua, terutama Gus Ulil dan Pak Basri Amin. Terima kasih Pak Wadik 3 Fakultas Usuluddin dan juga Pak Wadik 3 Fakultas Tarbiyah, juga para Bapak Ibu dosen, Ketua KPU. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.